Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taki Firdaus Mazri. Dua orang kawan saya itu tidak ada di sini, tidak dapat hadir. Azrul dengan Darman. Pada petang ini saya akan menerangkan tentang Facebook Pentaksiran Tingkatan 3 C3 Sains Kod 25. Saya akan bincangkan bagian A, bagian B. Setelah akan bincangkan apa sih? Okey, bagian A, soalan 9. Okey, di dalam sini antara golongan yang berikut yang manakah memerlukan paling banyak kalori? Jawapannya, jawapannya di sini sih. Seorang pemain bola sepak yang tinggal di negara sejuk. Okey, maka kenapa? Kalori kan? Kalori mempunyai apa? Okey, apabila kita memerlukan banyak kalori, ya memerlukan kan sejuk. Kalau sejuk, kita memerlukan haba untuk kekal sihat. Jadi, pemain bola yang di negara sejuk itu memerlukan haba. Pemain dengan seorang bayi yang baru berjalan belajar. Itu dia nak mengeluarkan banyak kalori. Seorang lelaki yang tinggal di padang pasir. Padang pasir ini tidak mengeluarkan banyak kalori. Sebab dia kan panas. Kalau banyak kalori dia tambah panas sih. Itulah sebabnya. Okey. Soalan. Sambung lagi soalan 11. Kasut sekolah Umar tidak kering kerana hujan turun sepanjang hari. Hujan itu turun sepanjang hari, jadi kasut Umar basah, tidak kering. Jadi tidak pergi sekolah lah. Okey, di manakah Umar patut meletakkan kasut sekolahnya supaya kasut itu kering sebelum hari persekolahan esok? Okey, jawapannya di hadapan kipas. Kamu tahu kenapa di hadapan kipas? Okey, apabila kita letak kasut kita di hadapan kipas kan, ya cepat kering berbanding dengan di kawasan-kawasan dalam rumah lain. Okey, dia bilang sini dia bagi 4 jawapan. Okay, pertama dibeli air. Kalau dibeli air kita letak kasut tu di daerah kering. Kita mandi kan kena basah. Basah lagi balik. Kalau berampin yang tingkap, hujan kan turun sepanjang hari. Jadi kena pening kasut tu air hujan tu. Lepas tu di bawah sinki. Nah, di bawah sinki ni sia-sia kena sia-sia. Kalau kita letak kasut basah tu di bawah sinki, tiada apa-apa jadi. Lambat dia punya proses pengeringan tu. Jadi kita letak di gimana? Di daerah penjipas. Itulah daerah penjipas. Okey. Soalan 19. Antara berikut yang manakah langkah keselamatan yang betul ketika mengendalikan sisa radioaktif? Kamu tahu sisa radioaktif apa? Okey, ini yang ada kisahnya nih. Ada kan bom nuklir tu. Itu salah satu sisa reaktif yang macam di Jepun tu. Okay. Dia bilang di sini jawapannya menggunakan tangan robotik. Apabila kita gunakan tangan robotik ni kan, ya sel robotik tu nak mati. Sebab tu robot bukan manusia. Jadi selnya mana ada robot, mana ada sel. Jadi selamat lah apabila kita guna tangan robotik tu. Ya kalau kita memakai sarung tangan kita, kena anggota lain. Radioaktif ni boleh merebak melalui udara, air. Bagaimana cara lah lagi sentuhan. Itu sebabnya kita gunakan teknologi yang sekarang ada. Jadi apabila kita ada apabila kita pergi kerja apa ni tempat nuklir itu, kamu tengok bukan dia gunakan baju besi. Dia gunakan dengan robotik yang alat-alat canggih tu yang mempunyai remote control untuk dikawal dari jauh saja supaya sel-sel luar itu tidak mati. Itulah. Itu saya dari bagian A. Bertemu kembali dalam bagian A. Bagian C. Okey, bagian C. Bagian C soalan 6. Soalan 6. 6A1. Berdasarkan Raja 6.1 nyatakan dua ciri yang terdapat pada diri Amir. Okey, ciri di sini dia mempunyai tahi lalat sebelah kiri. Saya sebelah kanan. Nampak? Kita lihat saya. Lepas tu dia ni seorang yang kidal. Kidal. Okey. Kamu tahu kenapa? Cermin satan ni dia memantulkan image mata, izin maya. Jadi on the spot tu image tu apabila dia melakukan itu, itulah dia punya pantulan. Dan macam image lain, cermin cembung, cermin cekung tu, itu untuk fungsi lain. Okey. Bagian B. Soalan yang kedua, apakah menyebabkan pembentukan image pada cermin itu? Okey, jawapannya pantulan cahaya. Kamu tahu kan pantulan cahaya itu apa? Bukan penyerakan cahaya, dia ini pantulan cahaya.
Apabila cahaya itu ada, kita boleh menampakkan imej kita. Oke, jelas. Amir mau melihat panjang rambut di belakang di bagian belakang kepalanya. Rambutnya itu dimatuk bagian sini tuh. Kalau sama ada panjang atau pendek. Sedangkan cara yang boleh dilakukan oleh Amir. Oke. Cara ini. Oke. Amir boleh letakkan satu lagi cermin di belakang sini. Ya bukan, belakang sini untuk cermin supaya dia tengok pantulan cahaya itu. Kalau dia letak cermin belakang ini, kita dapat cahaya itu boleh dapat dipantulkan. Jadi kita boleh tengok sama ada panjang rambutnya itu pendek atau panjang. Nah, itulah sebabnya pentingnya apa nih cermin-cerminnya bagi kita. Kan kita di kelas tuh banyak yang cermin-cermin. Itulah fungsi cermin tuh. Oke. Okay. Bagian B soalan 4. Dia bilang situ isikan tempat dengan petak dan isikan tempat isikan petak dengan perkataan yang selalu beri. Oke. Okay. Dan dia bagi 3 jawaban di situ. Pertama kloroplas kloroplasta. Lepas itu membran sel, lepas itu dinding sel. Oke, kita tengok dulu sel apa tuh. Dan ini sel tumbuhan. Oke, sel tumbuhan ini banyak kan cecirnya. Oke, satu rumen, jawabannya apa? Dinding sel. Sel tumbuhan ini dia bentuknya tetap. Dia mempunyai dinding sel untuk menetapkan bentuk-bentuk tumbuhan-tumbuhan tuh. Oke, dua rumen tuh kloroplasta. Kloroplasta fungsinya kan? Dia gunakan untuk sebagai proses fotosintesis dan membantu untuk menghasilkan makanan-makanan sendiri. Nah, itulah tumbuhan itu mempunyai kloroplas. Manusia dan hewan mana ada kloroplas keluar ada tuh, bukan itu kloroplas tuh, bukan itu manusia, mungkin parasit. Saya minta maaf, saya ada kurang dengan ada tapi oke, akhirnya saya masih saya mohon maaf dengan orang itu saya dari penyanyi jadi ya lah penyanyi, sorry, makasih.